Oke coy, jadi nih kita mau nganterin cewek ini ya. Katanya sih rumahnya ini, daerah situ. Gue sih udah agak paham daerah situ sih ya kan. Nah, ya jalan yuk. Pelan aja kak, pelan aja. Jalannya agak rame, soalnya ini gue kasih nama ceweknya nih. Apa ya? Buset, mau minum ini, paracetamol 10 butir anjir. Kasian juga nih cewek loh, sumpah. Anjir, anjir. Bro, cantik juga ya. Aduh, kasian banget nih cowoknya, kayak apa sih? Gue penasaran, sumpah. Kalau tahu gue cowoknya, gue keplak juga nih, sumpah. Udah ini, udah ngajakin mau tunangan, malah diputus. Kan gue blok emang ya cowoknya nih. Kagak ngotak, sumpah. Ya emang sih ya, kalau cewek tuh gimana ya, cewek udah diajakin tunangan ya pasti udah sayang banget lah ya, udah kayak diserusin gitu kan, niatnya udah mau diserusin, tahu-taunya ini malah diputusin. Kan goblok emang, PHP banget itu cowok. Ini di belakang gua ada si Raden MV sama ceweknya tuh di belakang, biarlah di tengah aja dia biar aman. Katanya sih dari sini dia belok. Aduh, nyantuy, nyantuy. Dama nyantuy aja, bro. Pelan-pelan, yang penting tuh selamat sampai tujuan gitu ya, bro. Buset. Ini udah lama banget ya, BTW-BTW. Gue udah jarang keluar ini. Kali keluar tuh rasanya dingin banget, apa karena ini anginnya yang kenceng ya? Lawan arah itu mak, gimana mak? Buset, buset. Kalau ada mama tuh nggak bisa dilawan emang ya, bro, buset. Sumpah, kalau ada mama tuh nggak bisa dilawan loh. Mau lawan arus kayak mau apa kayak? Itu ada, wah, mau cewek deh dia. Ini orang pada ngapain sih di pinggir jalan kayak gini ya? Ngapain ya? Kira-kira ya? Aduh, kacau sih, kacau. Gelap-gelapan ya, suka-sukanya ini pada. Oke, kita ambil kiri. Wow. Ini ternyata ada proyek di sini, saudara-saudara. Ternyata ada proyek ini. Proyek kapan ya? Mana tuh cewek? Masih Aden. Perasaan gue jalannya pelan deh. Kok ketinggalan jauh sih? Ntar dulu. Mana temen aku? Temen aku mana? Loh, kok gak kelihatan? Kok mana sih? Bukannya tadi di belakang kamu ya? Lah dia mah kalau naik motor suka kencang banget, jadi itu ketinggalan. Kamu kalau main itu main HP jangan sambil naik motor dong, nanti kalau jatuh gimana? Jangan ini, jangan main HP sambil naik motor, bahaya loh. Enggak lah, itu tadi main HP, jangan kayak gitu, bahaya. Jangan suka ngalamun, kamu tuh mukanya kayak orang ngalamun. Enggak. Di mana sih mbak rumahnya mbak? Katanya dekat sini. Masih jauh enggak? Oh, ya udah depan. Depan aja. Dari tadi aku udah di depan soalnya. Ayo. Ntar kalau jalan terlalu pelan enggak nyampe-nyampe ini. Udah malam soalnya. Ayo depan. Aduh. Buset, jalannya sih bener ini. Nah, gitu dong, depan.
ini mah masih jawab apa enggak ya? Ini si Aden mana kalau mau bener? Si Aden mana? Wah, ini ngapain si kampret ikut berhenti? Woi, lu ngapain? Woi, lu cari mati apa gimana kesini-sini ya? Gak terima gimana goblok. Lu habis lagi mabok, lagi dapet tempatnya, lu habisin gue aja. Lah terus kenapa? Lu gak terima? Nah terus gimana? Lagi waras ini mau diamuk, lu mau ngapain? Ih si goblok. Eh lu agak mikir nih sebelahnya masjid. Woi. Biarin kenapa gimana? Ya, kok kamu bisa ada di sini? Loh, kok manggil yang? Emang sih dia siapa sih? Dia itu cuma tunanganku. Ah, tunangan? Ya. Buset, muka kayak gini jadi tunangan. Oh. Ini mah penting ini, diputus aja dia. Mending diputus aja sama dia. Makan, ketemu dia. Ya, goblok. Buat apa ini jalan sama dia, tunangan sama dia, mending gak usah. Udah, no. Gayanya sekeren banget nih, tengil banget nih. Wah, rambut baru, weh. Weh, rambut baru, si goblok, rambut baru. Punya gue ini. Apa-apaan ini? Kamu kemana kamu? Ini tadi gue lihat ini orang di perempatan, makanya gue kejar. Kamu ternyata buruk. Terus kenapa? Ya kenapa? Ini cewek mau bunuh diri tadi. Makan 10 butir paracetamol. Entar kalau overdose sih gimana? Lo kok jadi gara-gara gua? Iyalah. Ya lu yang goblok. Apa lu? Cowok kayak gini tuh enggak usah dipertahanin, Kak. Ih, buset. Mukanya aja burik banget kayak begitu, enggak usah dipertahanin. Yang lebih ganteng juga banyak. Eh. Enggak usah, jangan mau sama orang kayak gini. Kamu duluan yang ninggalin aku. Ninggalin gimana? Ya kamu gak ada kabar? Orang habis paketan. Padahal dia kemarin tuh ceweknya banyak itu. Habis sewa cewek BO sampai hamil. Terus ini sama cewek juga kemarin diputusin dia. Ah, si goblok. Woi. Dorong monyet. Kak, jangan mau sama dia, Kak. Sumpah, Kak. Jangan mau sama dia, sumpah. Ini cowok ini enggak bener ini. Cowok ceweknya banyak banget suka booking cewek BO. Mantap, ini ada kabar. Ini cowok kayak gini mau tunangan sama kamu? Ya, hah? Udah niatan sama kenal gitu sama. Wah, lu pakai jimat apa, weh? Lu pakai jimat apa, goblok? Lu pakai jimat apa, anjing? Tunangan. Oh, muka kayak gini mah. Ya, enggak pantas banget ini mah. Cewek cantik kayak gini, wah. Anjing ini. Dia itu pakai jimat apa? Pakai palet apa tuh? Sampai kamu mau sama dia. Weh. Ini ceweknya banyak banget ini. Weh. Temen lu nih. Hei. Kamu dikasih apa? Itu kemarin ngasih jam tangan, ngasih baju, jaket diminta semua sama dia. Kamu dikasih apa sama dia? Weh. Gua dorong-dorong, gua malas ribut sama lu, goblok. Dikasih apa? Cuma kasih. Hah? Oh, dikasih harapan palsu. Ya, apa lu PHP goblok. PHP. Lu agak mikir, weh, udah PHP anak orang. Gimana? Hei, Pak Kota, makanya. Ini cewek bening kayak gini lu masih manfaatin juga. Apa manfaatin apa? Lah, ini udah tunangan. Goblok. Tuh, kamu gak mau pulang? Enggak. Jangan mau pulang sama dia, ntar kamu di ewe. Jangan mau sama dia. Ini cowoknya suka ewe ini, gratis, goblok. Tapi kamu gak pernah dia apa-apain kan sama dia kan? Enggak, lu cowok, buset. Si goblok. Jangan mau sama dia. Jangan mau sama dia. Ya maaf kalau aku gak ada kabar, maaf ya. Wah, buset, gua heran sama nih preman. Lu pakai jimat apa sih? Ceweknya banyak bener. Apa? Wih. Gayanya cowok cuma begini pakai kuku. Anjing. Si goblok, asu. Jimatnya mana gimana tadi? Ngapain? Wah. Tangannya gimana? Lihat. Ya, jempolnya aja begitu. Ih, jelek banget, goblok. Ih, kumannya banyak. Jangan mau sama dia, Kak, sumpah. Lu ngapain sih dorong-dorong, nyantai aja. Lu kalau mau gue banting juga lu. Monyet. Lu mau gue banting di sini apa gimana? Hei. Lu mau gue banting apa gimana ini? Oh.
goblok. Pergi sendiri toh. Pergi. Enggak jelas. Kak, jangan mau sama dia, Kak. Mending sama aku aja, Kak. Jangan mau sama dia. Ini cowoknya apa? Ceweknya banyak banget ini ya. Kamu dikasih apa sih sama dia? Dijamu apa? Kok sampai segitu ini nyamannya gitu loh. Enggak tahu itu rasa sayang. Aduh. Enggak beres nih orang. Dia pakai pelet, dia pasti pakai pelet. Si goblok, pakai pelet aja. Aku aja lo pakai pelet kan? No. Jimatnya dikeluarin tuh, lagi dikeluarin tuh. Buset. Apa-apaan? Anjing. Udah lo pergi aja lo. Kalau enggak mau mati lo di sini. Lo mending pergi aja. Hei. Sekarang mainnya keroyokan lagi. Oh, keroyokan gimana? Gua satu lawan satu juga berani. Woi. Lu, sini gua ngomongin sama lu. Lu gak bawa anak gua. Lu cari mati di sini apa gimana? Lu mau mati? Hah? Lu cari mati apa gimana? Anjing. Cuma main dendam itu kemarin. Dendam apa? Ya udah, balas dendam ayo. Tapi jangan depan cewek. Gua malas ribut sama depan cewek. Malu gua. Lu bawa-bawa cewek gue ngapain? Cewek apa? Ngapain? Katanya udah gak jadi tunangan. Ya udah berarti bukan cewek lu, goblok. Gimana? Hah? Susah ini. Susah ya lu yang goblok. Itu cewek tadi mau bunuh diri, anjing. Cewek mau bunuh diri. Otak lu dipakai ini otak. Ini jangan cuma gaya rambut doang yang baru, otaknya enggak diperbarui ini. Hah? Ini kalau otaknya ada Microsoft-nya nih model paling lama ini. Aduh, sok santengil banget lu anjing goblok. Ya minggir kamu, awas sama mobil. Udah lu mending pulang aja lu, mending pulang aja lu. Gue mau bilang baik-baik sama mobil. Bilang baik-baik, bilang baik. Jangan mau. Jangan mau. Itu ini ceweknya banyak banget. Mending sama aku aja, Kak. Lu jangan rebutin cewek gue. Lu. Dorong-dorong mulu anjing. Udah diam aja. Apa? Diam aja apa. Oh, apa matanya? Matanya udah mampus. Gayanya. Anjing. Kacamatanya goblok. Ini kacamata tukang las apa gimana ini? Hah? Kacamata kayak tukang las ini sumpah. Lu kerja apa sih? Ya baru nganggur apa gimana? Tuh kacamata kayak kacamata tukang las anjing. Sumpah. Kacamata beli di mana, weh? Di supermarket. Apa di tukang odong-odong? Lu mau pulang sama dia? Ya mending sama gua lah. Hah? Mending sama gua. Maunya kita putus apa? Udah nih sampai sini. Gua enggak mau putus. Ya makanya pulang. Udah enggak mau putus, enggak mau pulang. Ya udah lu mending pergi aja. Udah kecewa sama lu, pergi aja. Udah pergi sono, goblok. Pergi sono, gak usah dorong-dorong anjing. Maunya berbuat sama orang kata siapa? Besok kalau siang ketemu lagi. Ada, gua tungguin sama anak gua lu, bawa semua ya. Anak buah lu bawa semua. Oh iya, harus itu. Iya, udah sana, gak usah banyak bacot. Walele. Jimatnya mana jimatnya? Aduh. Waduh, nih motor apa odong-odong? Hei, lampunya banyak bener. Waduh. Hei, Kak. Udah mending kamu pulang sama aku aja, jangan sama dia. Hei. Awas. Hei. Udah. Iya. Iya. Ya udah. Hei, kamu habis ini pulang aja. Jangan dipikirin cowok kayak gitu. Dia pakai jimat, pakai pelet itu mah. Udah tahu kalau dia. Iya, ceweknya itu banyak. Mending cari yang lain aja kalau enggak sama aku. Kalau enggak sama aku. Yaudah, ya pulang yuk. Udah malam soalnya. Yuk. Aduh, bisa-bisanya loh kamu sama dia, buset, cewek manis kayak gini. Ngomongnya sama preman, jangan mau, dia tuh preman kampret dia.